Oke, selamat sore teman-teman. Ya, ini saya lagi di terminal. Ini lagi nungguin Tante Ulfa. Tante Ulfa katanya pulang dari Solo. Ini saya jemput di terminal. Tapi sebelum itu saya mau informasiin ke teman-teman semua. Saya itu pede di dekat cewek-cewek itu karena perfume Thailand ini. Ini variannya namanya Burberry Bed. Ini saya udah beberapa bulan ini. Wanginya enak banget. Makanya saya rekomendasiin buat kalian teman-teman semua ini. Kunjungin aja Instagramnya, nanti kalian bisa beli-beli di situ. Dengan parfum ini saya bisa pede dekat sama cewek-cewek yang saya prank dan juga semua cewek-cewek terpesona nempel sama saya. Oke, ya ini saya udah agak cukup lama ini nungguin. Tapi tadi bilangnya udah deket sih. Di Sherlock juga udah deket. Sayang. Oh, stop. Disinfekta dulu. Ya Allah, aku bersih. Enggak, kamu dari jauh kamu. Enggak, ih. Udah. Tukang. Udah. Biar higienis. Tapi kan aku juga udah higienis. Kangen. Buka. Ya kan tadi perjalanan. Kamu enggak pakai masker? Enggak, yang lain udah pakai ini. Gimana perjalanannya? Capek. Ya, seperti biasa lah. Jalannya? Ayo. Dia cantik. Iya, emang cantik. Ayo cepetan ini. Pingin sun? Ini belum mandi ya? Bangsa. Tapi kan bau wangi iya, kan? Ini mukanya ini loh. Waduh, tambah cantik. Iya, pacarnya siapa dulu? Cewek lah. Udah lama sih ya, Du? Banyak. Nggak ketemu maksudnya. Iya, mungkin jadinya kayak ngelihat aku pertama kali gitu ya. Udah ngabarin orang rumah belum? Ya, kemarin udah bilang sih mau pulang. Ini jatuh masih di sini? Enggak. Mas dari rumah jam berapa? Ya tadi lah pas kamu bilang udah dekat, langsung OTW. Sekarang kalau sore di sini macet banget dong. Oh iya? Iya. Gimana, lancar kan pendidikannya? Lancar kuliahnya? Lancar. Syukur lah. Dilancar-lancar, Mak. Nginep aja yuk. Bede banget. Kayak gitu nginep. Kering apa sih? Enggak. Ya enggak, kita kan lama enggak ketemu. Iya, makanya. Tapi kok orang rumah yang nanyain enggak ya, Mak? Dia udah bilang apa belum? Belum sih. Dia udah belum ini. Mumpung orang rumah belum tahu kalau kita mau pergi kan? Iya sih. Mas, udah. Kemana? Kemana aja sih bening sama kamu? Aja ya. Ya. Malam aja ya. Iya. Wow. Malam. Nah, kalau kelamaan enggak bisa bikin konten, Bu. Oh iya ya. Lancar enggak, Mas?
Alhamdulillah. Kadang nggak nemu kok. Ayo. Nemunya kakek-kakek. Nah, kakek-kakek yang diprank aja. Janganlah, kamu mah tega. Nggak apa-apa. Kebetulan nemu sugar daddy kan? Loh, ini baru mas. Tante aja, ya. Macam-macam. Enggak. Mas Ibu kenapa ya? Kenapa sih? Itu kali, apa? Keringet itu. Yang kayak baby itu loh. Yang kayak bayi. Yang keringet. Tapi itu kayak kalau dipegang agak perih ya. Ini ibu-ibunya gimana sih ya? Bingung aku jadinya ya. Nggak minggir, nggak menang gitu deh. Ibu-ibu ya? Tapi aku juga calon ibu ya? Nggak, aku motorannya nggak gitu kok. Jangan-jangan gitu. Ibu-ibu yang motorannya itu bisa dihitung loh. Yang motorannya bener. Kalau kamu orangnya bener nggak? Alhamdulillah. Kamu selama itu apa? Konten nggak macam-macam kan mas? Enggak. Beneran. Kan kamu jauh dari aku. Siapa tahu kan? Gimana ya? Apa? Ya kan jauh nih. Siapa tahu kan kangen kan sama aku, tapi nggak bisa ketemu. Nggak bisa dilayanin gitu. Aduh. Galaknya masih sama ya. Nanti kalau aku nggak galak, aku malah bingung. Oh iya ya. Nggak apa-apa. Tapi mas nggak bawa kantin tuh. Belilah. Beli? Wow. Iya, kamu tuh udah belum mandi, nggak bawa ganti. Nggak apa-apa. Ya kalau udah di dalam kamar, ngapain mandi? Ngapain ganti? Besok. Iya buat besok paling, buat dipakai besok. Ya gampang lah nanti lah. Kayaknya dulu tadi bawa itu enggak ya? Kalau ada kaos nanti dipinjemin. Iya. Itu tas kecil? Iya, makanya bawa baju tapi lupa. Ada itu enggak, ada kaosnya enggak? Kalau ini mah cuma isunya doang. Udah lama pantau. Ih, geli. Pegang dulu. Siapa tuh? Iya, itu. Hai. Dia liatin, mas. Gak apa-apa. Masih bocil. Oh, masih bocil. Kamu lari-lari kayak gitu tuh. Iya, kalau di dekat gunung banyak orang olahraga. Hah? Kalau di dekat gunung banyak orang olahraga. Gunung apa? Hah? Gunung apa? Enggak, gunung apa? Mas. Ini tambah tembem sih. Mas. Gede banget sih. Lama ini enggak keringetan bareng kita kan. Kamu sebenarnya gemes apa gimana sih? Iya, tapi kamu pipinya enggak ada itunya, dagingnya. Ya aku kan kurus. Aku juga kurus. Tapi ini yang bawah enggak tembem kok. Biar kuat. Mau berapa? Secapeknya. Secapek
ceweknya siapa? Kalau udah capek tapi masih mau olahraga? Iya, nanti dulu. Mau nginep yang sebelah mana? Suka keramaian. Iya, iya. Yaudah, agak ke atas lagi aja. Yaudah. Tapi dingin gak di sana, Ren? Dingin, biar enak, dingin lah. Yaudah. Tapi biar bisa balik. Jalan-jalan dulu kan, enak. Itu juga baru lagi. Mas pernah gak makan di situ? Sama siapa? Oh, belum kalau makan. Nanti aja. Udah dapat kok. Enggak. Aku pengen memandang. Oke. Bisa mandang pacarnya sendiri enggak boleh? Ya boleh, boleh. Joni mulai aktif. Akhirnya lagi tidur, Jon. Enggak. Langsung ke itu atau makan dulu, Mas? Nanti pesan di hotelnya aja lah. Agak geli, oi. Hama, dipegang gini aja juga udah geli. Iya, aku orangnya nggak tahu kenapa gelian. Tapi suka bikin geli. Bikin geli siapa? Hah? Kamu lah. Geli itu. Kamu lah. Yang di prank. Enggak. Kamu lah. Kok bener gak macam-macam kan, sayang? Enggak. Beneran. Bener. Itu cuma ngeprank. Cantik-cantik gak ceweknya? Ya. Cewek ya cantik. Mas, kamu tergoda gak? Ya, enggak lah. Masa? Enggak. Yakin? Kan mereka yang tergoda sama mas. Masa? Tapi di itu kan gak tahu. Apa? Setelah itu, setelah gak ngapain. Ya paling kan biasanya ditanyain Instagram atau enggak, minta WA itu buat ngasih tahu kalau itu tuh prank gitu. Terus berlanjutnya? Enggak, cek dulu. Cek aja dulu. Taunya udah dihapus. Enggak usah curiga. Ya, benar. Aku potong rambut kamu. Janganlah. Kalau dipotong nanti enggak punya karisma lagi. Iya. Yeah. Sabar.
udah dingin nih. Mana ya? Itu kali depan yang parkirnya luas aja, Mas. Cari yang parkirannya agak luas. Di depan kamarnya langsung aja. Nanti aja lah. Kita turun dulu aja. Kamu yang ke resepsionis? Iya. Uangnya mana? Ini. Tuh, sekalian dompetnya aja.